mulai saatnya pertandingan. Nah, partai yang ditunggu-tunggu, partai yang sangat seru kali ini. Bopat rame awewe, jati waras. Bisa poikot. Kali ini, bola dipegang oleh tim dari Selawu. Kali ini, serve dilakukan sudah keberapa. Nah, kamu bopat. Lagi, kali ini, seru. Lalu, masuk kali ini. Satu malam-malam, 1-0 kali ini. Selawu, ini. Dan kali ini masih menekan Selawu. Dalam ancang-ancang kali ini, jajah dilakukan sudah keberapa. Ada kali ini, sangat tesor bola. Nomor tumpuk kanan dari Berkayu yaitu Sabo. Bagus sekali kali ini 2-0 kali ini Selawu. Ancang-ancang dilakukan sudah kelihatan ke belakang. Ada pada Selawu Sabo kali ini. Ada 2 kali ini. Bola-bola error yang kurang kali ini masih 3-0. Selawu memimpin kali ini. Ancang-ancang kali ini. Anda bisa juga. Sampai yang berkali ini rusak ini babak yang pertama. Tidak baik kali ini 1-3. Dimanggul nomor punggung 2 yaitu Aristo Tari. Ancang-ancang kali ini sebuah kota sudah. Datang ke belakang kali ini sukses ke belakang. Kapek. Empat satu kali ini Cimanggul. 3-3 poin kali ini masih Selawu. Sejak pun sudah kali ini sob dilakukan sudah. Ada Andri kali ini. Masuk kali ini. Nah tapi double menjadi 2-4. 2-4. Yang setter kali ini nomor 73 itu. Ancang-ancang kali ini. Dilakukan kali ini. Jauh-jauh jaga. Ada Sandi Piro kali ini. Angkat lagi. Atau tidak boleh menjadi 3-3 Asik kali ini sepedu. Tang Dewa Kaser kali ini. Ancang-ancang si tangan Dewa kali ini sepedu. Aku baca out keluar kali ini. Atau tidak boleh kali ini menjadi 5-3. Asik kali ini. Dan kali ini sukses terjadi. Selawu yang sudah berjalan datang ke bola. Kali ini akan memotong. Asik poin pertama kali ini tiga. Nomor lengkap 7 kali ini habis. Asal-asal kali ini. Ancang-ancang sudah kali ini. Siapa lagi yang akan ditunjuk kali ini ke belakang. Ada si Sampu kali ini. Apakah kali ini nggak jadi Andre. Masih bisa dikembangkan dengan pembukaan kali ini. Masih nomor punggung 7 Eris kali ini. Asal setelah ancang-ancang kali ini. Siapakah yang akan dituju kali ini berdiri di daerah lawan kali Soto. Ke belakang ada kali sudah akan terjadi. Bagus sekali sotekan kaca kali ini. Akhir pemain Selawu. Maka poin pertandingan kali ini menjauh 9-3. 9-3 masih kali ini Eris akan melakukan sel segera putus segera ke belakang. Masuk kali ini, angka poin pertama kali ini menjadi 10-3. Anti serve kali ini, ancang-ancang kali ini, dalam kebelakangan ada Sandi Piro kali ini, saksikan kali angka lebih. Empat sebelum masih kali ini Andi hasil tidak berbeda. Ada kali-kali sampai nama Sebelas
4 asing kali ini Jawa Siksan kota ini ada bertemu Jawa sekali ini mendapatkan oleh dia dari Jawa masih sudah terhadap Jawa dapat Jawa kota kali ini nomor 25 luar kali ini error terjadi maka kita poin kali ini menjadi 5-12 5-12 kali saya dilakukan dari Cipaku akan kami kali di Sulawo berakhir dapat menang 13 5 kali ini yang kita sangat tahu Aziz Cipaku ajak-ajak si Cipaku kali ini siapa yang tak tahu lagi tahu oleh akan masuk kali ini akan 13 masih akan dapat justru kali ini masih tertutup dua siapa kali itu Angkasi dan dilakukan kali ini ada acara ke belakang ada sang seta masuk kali ini akan tidak berkali ini menjadi 14-6 dan acara kali ini dilakukan sudah berlaku satu kali ini dari selalu akan tidak berkali ini untuk dilakukan menjadi 7-14 Ujian pelan-pelan, masih ada para cemas, para penonton kali yang sudah hadir serta adu strategi, adu mental kali ini partai fitness, partai besar final. 15-7, serta lakukan dapat kali ini Yudha Rizal Ayo 16-7 masih berapa bola pertama kali ini dari Cimanggu selutan kali ini saya tidak berapa kali ini saya jatuh anda dapat berapa kali ini anda dapat kali ini anti nopal nopal kali ini Jawaban 17 apa 17 masih di game pertama kali ini akan dilakukan kali ini dari Chicago drop zone bola pertama kali ini ada sang center masih kali ini kalau berdua keras satu kali ini meleset maka poin pertama kali ini menjadi 9-17 11-17 masih kali ini Sip Tanggung Show tidak suka sudah datang ke bola angkat lagi kali ini dengan 20-20 ada sang pusat kali ini masih pun kali ini tidak suka sudah ampe masuk kali ini maka poin kali ini menjadi saudara-saudara kali ini shot dari sepak bola ini agak-agak masuk kali ini, maka kita mau kali ini menjadi 12-19 masih kali ini Andi, sang predator dari Cipaku kali ini, setiap cuman dia kali ini, setiap orang terjadi kali ini maka kita mau kali ini menjadi 20-19 Andi selalu kali ini, setiap cuman akan lagi kali ini dapat 22-21 ada dapat 23-21 kali ini, setiap cuman
Satu kesalahan ini masih ada Akhli. Akan nanti ke belakang oleh Pak.
Asal acak-acak kali ini baru. Suka aku kali ini bisa berlaku-laku berlaku belakang. Ada sampai merah dan masak-masak pada akal yang lain. Wisnu! Wisnu akan lebih berlaku-laku kali ini dan berkembang-kembang terkembang. Aduh! Sampai akal lagi berlaku belakang. Lalu berlaku-laku lagi. Ada teman-teman yang bisa terbang. Thank you.
Kurang apa kali ini, tapi jangan kali ini menjadi 17-15.
17-15 nomor punggung 4 kali lebih Rio. Ancala masih pakai blinker sedia pada sudahan Piero. Atau lagi ke bawah. Masih kali ini rap-rap-rap. Masih bersebuk kali ini. 16-17. 16-17. Nomor punggung 9 dari Petra. Air Gayo kali ini nomor 7 Rusna. Sedia bukan Adi kali ini akan lagi bola ke bawah. Lagi kali ini, 17. 18 nomor punggung ketiga kali ini saya tidak kuat. Akan lagi kali ini si Manggis Sampai 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 sangat cerdik Wisnu. Maka poin kali ini kita menjadi 19-17 19-17 Azizu. Ya sudah. Set masih bisa diangkat kembali di sana, tetap belakang mulai. Masih bisa diangkat kembali di sana, sangkatan. Bila tidak kena ke belakang, ada anak, angkat lagi angkat. Masih kali ini, kita bisa diangkat untuk pengetahuan ini. Bila tidak kena ke belakang. Kikong itu ya. Gimana? Kikong, gimana sih? Nunggu balik saya depan. Kok mana sih? Mari jemput. Dua,
Skor 2-6 sama di set kedua. Skor 2-7 untuk Putra Sulung, 2-6 untuk PS Kayu di set kedua. Salahnya kamera di dia hanya silau lens. Tadi dia. Set ketiga dimulai. Grand final Putra Laksana Cup 1 Desa Cimanggu, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Selamat menonton. Di mana tim Persuka lalu berada menang di Cimanggu. Masih kembali lagi. Skor 3-1 untuk PS Kayu. PS Kayu 3-1 Putra Sulung di set ketiga. Yang sudah kita berikan dari 1
Siapa? 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 Siap
Ratu Risman ini
Di set ketiga ini poin 2-3 untuk PS Kayu, 16 untuk Putra Sulung. Beledung Jos. Masuk poin 18 untuk Putra Sulung, 2-3 untuk PR Kayu. Sangat seru di set ketiga ini. Selamat menonton. Nanti kali ini rancang strategi Sukaranto Simangun. Dua sama. Para penonton kali ini ada 1000 penonton yang sudah hadir dari Sukaranto Cimanggu hari ini, khususnya kabupaten Batang Sukaraya yang sudah hadir untuk menyaksikan siapakah yang akan mengangkat piala pada sore hari ini untuk juara di Putra Laksana Cup 1. Tiga sama tiket yang datang setelah kita nomor 25 dari Sukaranto siapakah itu Prisma setelah kita cuma berapa kali ini ada Andi apakah bisa saya tetap pek dari Sukaranto mantap semua dari Sukaranto kali ini maka kita berpengaruh dari angka 3 Prisma ancang-ancang kali di jam sel datang ke belakang kali ini ada Andi Thank you.
Set keempat Putra Kayu atau PR Kayu 10 7 untuk Putra Sulung. Iya, kini kembali ke lapangan. Saya ada satu kembali. Mogul mereka. Baik, saya memang berdara dari Wisto ini untuk mogul kacau ke belakang. Dan kini bersama angka poin 8, 11 angka. Masih kembali ancang-ancang satu lagu dan kesudahan. Ada lagu ini kebuka. Oh, no! Lagi dapat dikembalikan. Satu kembali 4. Oh, sama kecil yang terjadi kembali. Lagi dapat dikembalikan. Umpan ke Wisto. Hujan deras, mohon maaf untuk tayangan videonya tidak jelas dikarenakan hujan deras di set keempat ini. Poin 11 untuk PR Kayu, 10 untuk Putra Sulung. Mohon maaf jika tidak jelas karena hujan turun. Poin 11 sama di set keempat. Pilihan mana, A? Mohon maaf jika tidak jelas karena cuaca tidak baik-baik saja. Untuk saudaraku buat pecinta bola voli dimanapun Anda berada, untuk sore ini Cimanggu hujan deras. Untuk pecinta bola voli Trisida Sport, jangan lupa like, comment, and subscribe. Promosi bos. Ya, promosi gratis. Di set keempat ini permainan sangat menarik ya. Adu skill sampai adu speak crash ya. Wow. Oh no. Mungkin di sini cuacanya sangat hieum ya atau poek dikarenakan hujan turun ya.
Ternyata di sini penontonnya sangat banyak sekali, teman. Oh. Sampai-sampai itu banyak yang nyumput. Kembali lagi ke pertandingan ya. Pakai jas mola. Masih keberes ya. Ya kopi bikin gak pemain lebat. Ya ini malah di jeda-jedanya takok. Kelaan wing sebuntut. Hujan masih air dan kamu masih milik orang lain. Poin 20-19, 20 untuk Putra Sulung, 19 untuk PR Kayu. Di set keempat ini. Hujan semakin deras ya.
Poin sama, 2-1 sama. Di set keempat. Poin 2-4 sama. Poin 2-5 sama. Dua enam di set keempat. 2-6 untuk PR Kayu, 2-5 untuk Putra Sulung. Sangat seru sekali. Dua tujuh, 2-6. Tinggal satu poin lagi untuk menentukan juaranya ya. Cikong Kelabang melakukan sub. Dibalas oleh pukulan keras Rio ya. Ada mas. Kirim dong. Itu Rio sangat keras sekali ya pukulannya ya. Sampai poin berbalik arah. Ternyata dibalas lagi oleh pemain PR Kayu ya. Skor menjadi 28-27. Siapakah pemenangnya ya untuk pertandingan kali ini yang menentukan juaranya. Ternyata set keempat dimenangkan oleh PR Kayu dengan skor 29-27. Selamat ya untuk